Jumpa lagi Sobat Mancing. Kali ini saya dengan istri akan mancing wader di daerah off-road dan bertemu dengan komunitas off-road dengan mobil mereka yang keren-keren. Saya juga ketemu dengan YouTuber off-road ternama yaitu JJ Logi Julian Johan. Sempat mejeng juga dengan Land Cruiser VX80 nya yang sangat keren dan legendaris. Oke, lanjut. Karena tujuan kami adalah mancing ikan wader, parai, atau juga disebut raspora akirutania. Ya, istri saya ini sangat serius sekali kalau sudah mancing karena memang hobi. Walaupun saya sudah beritahu ini ikannya kecil-kecil, tapi nggak masalah. Lihat semangatnya tuh. Terpaksa saya percepat video karena proses menunggu cukup lama. Coba lagi, belum juga membuahkan hasil. Coba lagi, pelampung sih dimainkan, tapi sulit memang untuk mendapatkannya. Ya, kita gunakan kail kecil, umpan kecil, karena tujuan kita memang mancing micro fishing. Nah ini ikannya nih, ini sayang tidak terekam daripada saat dapatnya. Nah ini juga dapat lagi ikan nila atau mujair, terpaksa kita harus tangkap ikan ini dan tidak kita lepas lagi. Karena kalau kita tidak lepas, mereka lagi yang makan. Sementara tujuan kami sebenarnya menangkap ikan rasbora atau ikan seluang. Ini lepas lagi. Dicoba lagi. Dapat lagi ikan nila kecil. Lepas lagi. Nah ini sebenarnya ikan nila bisa diperbesar. Yaitu dengan cara kita zoom. Ini terakhir kali saya minta istri saya mancing. Setelah ini saya akan mencoba serius mancing ikan seluang. Iya, dapat. Nah, diletakkan di telapak tangan. Ada seni mancingnya namanya Tanago Fishing atau Micro Fishing ya. Yaitu ikan yang kecil diletakkan di telapak tangan. Nah, ini klop sekali nih. Nah, ini target utama kami, yaitu ikan seluang, wader pari. Saya lanjut lagi, mancing ikan wader pari, ada juga bilang ikan parai kalau di Jawa Barat. Ya. Tapi pasti kita akan diganggu oleh ikan nila kecil, nggak apa-apa, kita pancingkan saja terus. Karena kalau kita lepas lagi, ya mereka akan mengganggu lagi. Jadi kita angkut dulu semua nih ikan nila kecilnya. Saya ganti dengan tegek yang lebih halus ya, yang lebih sensitif lagi. Saya menggunakan umpan roti klik. Kalau pemain micro fishing pasti sudah paham dengan umpan ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat ikan raspora agirotania atau ikan seluang. Iya, ini dia yang target kita cari-cari, ikan seluang. Walaupun belum begitu besar ukurannya ini, tapi sudah lumayan lah. Good. Sip, kita coba lagi. Mudah-mudahan dapat lagi ikan seluang. Yes, strike. Iya, seluang, dan ini cukup lumayan besar ini. Ini saya sangat senang sekali nih dapat ikan seluang atau ikan wader pari. Lanjut. Ikan mulai agresif nih, makanya cepat. Mudah-mudahan seluang. Aduh, masih nila kecil, tapi tidak apa-apa, disyukuri aja, angkut aja dulu agar seluangnya lebih besar kemungkinan dapat. Baik, agar ikan berkumpul, saya tabur pelet ikan ini. Mudah-mudahan ikan seluangnya berkumpul sehingga mudah kita dapatkan.
Coba kita lihat apa dengan diumpan ditabur bagaimana reaksi ikannya. Harusnya si ikan akan lebih agresif karena ikan berkumpul. Dan itu menambah peluang kita untuk bisa mendapatkan ikan ras bora. Karena memang ikan ras bora ini atau wader pari ini dia bergerak terus, tidak berdiam di satu tempat. Ikannya sangat lincah. Dia bergerombol dan kemudian terus bergerak. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan mereka di salah satu spot. Nama si Zom. Kita coba lagi sobat. Mudah-mudahan dapat seluang besar. Yes. Nah ini yang kita cari-cari. Sempurna ini. Ini wader pari, lunjar, seluang, raspora, agirotenia. Ini yang kita cari-cari. Kita letakkan di telapak tangan sebagai tanah go fishing. Oke, kita lanjut. Kalau kita mancing seluang pasti ada ikan nila kecil. Bukan kami bermaksud mau menghabiskan ikan nila kecil ya, karena mungkin bagi pemancing ikan nila besar ini agak sedikit negatif apa yang kami lakukan, mohon maaf. Tapi biasanya kami hanya mengambil sedikit saja seadanya. Ini saya dapat lagi, ya mungkin saya akan akhiri karena kalau saya lanjut bisa ikan nila kecilnya ini yang habis. Bawa pulang nih untuk ditaruh di kolam. Oke, berhubung sudah sore dan mau hujan, kami selesaikan mancingnya, kita pulang. Kalau anak off-road, hujan, lumpur, makin senang mereka. Tapi kalau saya, off-roadnya iseng saja. Kalau begitu mau hujan, justru kita cari aspal, segera kabur pulang. Ini sudah gelap sekali. Kembali, terima kasih bagi yang sudah menonton. Kemudian di like, di komen, di subscribe, terima kasih sekali. Tapi kembali, sebaiknya ditonton dulu, karena subscribe tanpa ditonton percuma. Nah, ini sekarang kita cari tajil. Kebetulan bulan Ramadan, jadi banyak pilihan untuk berbuka puasa. Ada lontong, tapi karena saya Ramadan, saya tidak terlalu mengekspos ya makannya, karena bisa saja ditontonnya pada siang hari. Kita hormati yang berpuasa. Sementara untuk ikannya, kita akan lepas di kolam, tunggu sampai mereka besar, bisa nanti kita konsumsi setelah ukuran yang cukup besar. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton channel Juri Mancing Makan. Terima kasih.